Nah ini ya, namanya kerak telur. Ini asli dari Betawi. Asli kan yang bebek bisa bikin satu bebek. Tapi nasinya berada. Kalau berapa? Satu. Kalau dua? Satu. Satu loh. Hanya balap satu aja. Tuh. Ini apa berasi ya? Berasan ya? Oh ya, gini caranya ya. Mana tadi tempat nasinya? Oh ini. Itu di dalam. Ini kerak telur asli ya dari Betawi Pak ya? Iya. Iya. Dari zaman Iya. Ya. Itu pakai telur apa bebek? Iya, bebek. Oh, telur bebek. Oh, ini masih beras ya? Ini aron. Oh ini, oh ini masih aron. Iya. Aron ini terus dimatangin di sini lagi. Oh gitu. Ya ini kuliner asli Betawi ya. Ini kuliner asli Betawi. Jadi kalau mau ke Jakarta ke Betawi, carilah ini kerak telur, ya. Ini apa ciri khas yang nggak ada di daerah lain hanya di Jakarta ini. Ya, saya juga jauh-jauh dari Belanda hanya untuk cari kerak telur ini. Dan contoh nggak ada Pak. Ya tuh. Itu tuh, coba tuh. Ini apa demonstrasinya dibalik tuh. Dan dibalik nggak jatuh. Kalau sono bingungnya bikin kapal naik ke atas. Iya. Kalau sono bikin kincir angin. Dibalik ya, nanti sulap. Tuh. Tuh. Dibalik nggak jatuh. Sampai jadi kerak. Sampai jadi kerak ya. Oh. Keraknya itu sudah berkerak ya. Berkerak ya, namanya kerak telur. Iya. Oh, gitu. Ini awalnya siapa dulu Pak yang bikin masjid? Enggak tahu enggak? Lama. Wah, tahun. Waduh, enggak tahu tahun berapa. Tahun berapa ya? Soalnya dulunya di Marunda. Di Marunda dulunya ya. Yang pertama bikin kerak telur. Iya. Oh, gitu. Bang, jangan dulu dibungkus apa bikin. Nah, ini buat saya ya? Iya. Nah, ini yang buat saya. Tuh pakai apa namanya? Oh pakai beras. Beras biasa ya? Beras ketan. Oh beras ketan. Ini beras ketan. Ini saya mau belajar nih Pak nih. Nanti di Belanda saya mau jual kerak telur. Ya. Kerak telur Betawi. Ini saya mau belajar ya. Nanti saya bikin sendiri di Belanda. Jualan kerak telur. Oh, tuh berasnya, beras ketan. Terus itu apa itu? Nenek, serundeng. Ini bumbu kelapa yang setengah matang. Oh, kelapa serundeng. Serundeng. Oh, jadi beras, serundeng, terus garam. Apa lagi? Mecin, terus ebi. Yang kulitnya ada bumbu di sini resepnya. Ebi sama merica. Iya. Tadi ada merica ya. Bumbunya resepnya adanya di sini. Oh, di situ ya? Iya. Kalau sini mah yang enggak dipakai ke situ. Oh, gitu. Jadi bumbunya itu ada di yang ada di situ. Serundengnya. Oh. Makanan yang antik ya. Omelet. Kayak omelet ya, omelet nasi ya. Iya. Yeah. Omelet Betawi. Omelet Betawi. Ini dari dulu zaman Belanda udah ada ya? Enggak tahu kayaknya orang udah. Orang bule ikut ini. Orang bule ya? Iya. Omelet ini. Belanda. Soalnya kan apa Cina gitu.
Betawi, kan? Cuma dibantu dulunya katanya sama Cina, bikin Cina. Resepnya, oh, jadi ini katanya dulunya itu dari Cina, tapi digabung dengan Betawi jadi kerak telur gitu. Oh iya, jadi kalau makan ini katanya minumannya dengan bir pletok. Bir pletok itu apa? Itu minuman rempah-rempah. Ada di sana, di ujung ada. Iya, namanya bir pletok. Adanya yang bir di situ makan. Oh, ada kok di sana. Di depan ada bir pletok, ada. Jadi ini cocoknya dengan bir pletok. Nanti kita coba bir pletoknya ya, sana. Ini harusnya ke Ciputat. Enggak, di sini ada nanti. Ada di ujung sana. Oh, ada. Ada yang jual. Jadi makan ini langsung minum itu ya. Iya. Enggak mabok tapi. Enggak, kan itu apa? Bukan dari kayak bir-bir ini, cuman rempah-rempah, cuman namanya bir pletok. Oh, rempah-rempah namanya bir pletok. Anget. Nah, jadi seperti ini. Ini seperti apa namanya gulungan wrap. Masih panas. Nah, berapa tadi Pak? 25. Kita jalan lagi mencari bir pletoknya. Terima kasih. Kita mencari bir pletoknya ya. Ini sudah dapat. Ini saya jalan terus ya. Ini sudah dapat kerak telur, tinggal mencari bir pletok. Katanya ada di ujung sana. Ini bir pletoknya. Iya betul. Dari mana? Condet. Tadi saya udah beli prak telur. Telur ya. Katanya dari sana cocoknya katanya harus pakai bir. Bir pletok ya. Betul. Ada berapa macam ini? Satu aja. Jadi cemilannya juga cemilan Betawi nih. Itu. Dagon, wajik, gue satu. Nih, bir pletok peci merah, asli dari Betawi. Rempah-rempah ya? Jahe merah. Kayu manis, kapulaga, ya. Biji pala, cabai jawa, ya. Sereh. Terus merahnya dari kayu secang. Jadi nggak ada bahan pengawet. Jadi ya, nggak ada bahan pengawet, ini bir pletok. Alami. Asli dari Condet Betawi ya. Dan pasangannya sama kerak telur. Nah, kerak telurnya saya sudah ada tuh. Ya tadi ya. Nah, jadi saya sekarang mau coba mungkin duduk di sana ya. Betul, iya. Nah, ini kue satu, ini geplak. Oh, ini juga dari cemilan Betawi juga ini. Betawi asli ya. Sagon. Oh, ada sagon, iya. Sagon maur sama sagon cetak. Iya. Ya. Kalau Bapak dari mana, Pak? Saya dari ini, Pak, dari Belanda, Pak. Oh, dari Belanda. Belanda. RT berapa itu RT Belandanya? Di Belandanya RT 5 RW 3. Pak Wowo RT-nya. Belanda Gang Amsterdam. Ini mabok enggak? Enggak mabok. Enggak. Karena bukan bir-bir yang sebelah sono bukan. Iya gitu ya. Bir yang sebelah sini. Kita coba dulu ya. Boleh, Pak. Coba dulu ya kita ya. Boleh di belakang, boleh. Benernya pakai aja Pak ya, masih Pak. Masih ada di belakang. Please. Soalnya pakai aja ya. Iya. Nah, itu orang Jepang ya. Mana telur? Nah ini, aduh. Ini ya. Konsumat semua korak telur sama bir pletok. Timpalannya. Salahnya kemana? Baru abang yang nanya ini. Iya. Karena sepuluh sih bawa ini. Salahnya. Ini. Apa bir pletoknya? Masih ada sih beberapa. Masih seger ya. Ini baunya. Bau ini ya. Bau jahenya serai. Jahe serai ya. Di
kemungkinan. Iya. Belakang kalau bang bawa topan. Coba nih. Seger. Seger pak ya. Seger nih. Kayak ada cengkehnya nggak? Cengkeh ada. Ada cengkeh ya? Iya. Jadi komplit ini sehat ini. Ah seger. Ini kerak telurnya ya. Yang tadi. No, ada serundengnya. Gurih. Iya masih. Belum balik. Gurih-gurih. Apa ya? Gurih-gurih sedap. Ditimpa sama yang dingin. Tadi seharusnya dikocok dulu. Tapi ditutup dulu ya, biar rempahnya rata. Dikocok dulu katanya. Karena rempahnya terkumpul di bawah. Rempahnya. Bener seger enak. Gurih sama ini, sama rempah. Biasanya ada yang penyajiannya hangat. Cuma kita sesuaikan sama kondisi karbide yang panas. Jadi menu biasanya hangat. Iya, biasanya ada yang malam kan hangat. Ya. Malam siang kan disesuaikan sama kondisi yang panas ini. Oh iya, karena saja. Ini panas ya, jadi penyajiannya ada. Penyajiannya ini dingin ini. Biasanya hangat katanya. Mungkin untuk malam-malam nongkrong-nongkrong gitu ya. Hujan-hujan bisa dihangatin lagi. Yang hujan. Nongkrong-nongkrong ini. Di balai-balai Betawi. Iya, ya, sambil kongko. Sambil kongko. Awetnya cuma sehari. Ini? Sehari aja, 24 jam. Cuma 24 jam? Ya, karena nggak pakai bahan pengawet. Oh, jadi karena nggak pakai bahan pengawet, jadi hanya 24 jam? Di suhu ruang. Di suhu ruangan. Kalau di kulkas bisa 4-5 hari. Kalau di kulkas bisa 4-5 hari. Di freezer lebih lama lagi. Oh, gitu. Bener-bener enak asli nih. Enak ya, kalau ke Betawi, ke Jakarta, coba cari deh. Bir peletok sama kerak telur. Ini semuanya asli. Ini pakai ketan. Pakai ketan ya nasinya. Bener-bener gak nyesel. Saya dari Belanda ke sini nyari-nyari makanan asli kuliner. Ya, Indo Kuliner Hunter. Ikuti terus ya. Channel saya. Like and subscribe ya. Dan share ya. Ini betul-betul asli. Ini abang-abangnya tuh asli Betawi pakaiannya. Jadi mereknya peci merah biar potongnya. Peci merah tuh pecinya. Merah. Pecinya merah betul. Peci merah. Asli. Bukan nikmat ini. Panas-panas. Panas seger. Seger. Bawangnya gurih ya. Nah, ini bawangnya juga ada nih. Kerak telurnya. Pakai telur. Kenapa enggak? Mau tuh bang kerak aja. Ini kemarin ada di sini, ada di belakang ada. Iya. Kerak telur sama ini. Saya enggak tahu ya, enggak tahu. Bau tuh. Nambah lagi. Iya, biasanya orang udah jauh nih, iya. Dia balik lagi. Beli 10. Enak ini. Ini kalau di Belanda tuh ada, dari Suriname tuh namanya apa? Kember bir. Jadi bir dari jahe. Dan mirip, tapi itu lebih enak. Kalau di Jogja namanya Wedahu. Kalau di Sunda ada juga kayak bajigur gitu. Bandrek. Kayak bandrek ya. Ini ada papanya. Papanya. Nah ini udah habis ya. Tuh. Enak sekali tuh.
nasi merah. Ya, demikianlah ya. Demikianlah sobat-sobat semua ya, Indo Kuliner Hunter dimanapun berada. Saya sudah menikmati kerak telur dengan paduannya dengan bir peletok peci merah, itu cocok sekali ya, asli Betawi ya. Jangan lupa kalau ke Jakarta, kuliner itulah dicoba ya. Oke, okay. Dah. Terima kasih, Bang Pitung. Iya, makasih Bapak. Bang Pitung. Ini Bang Giginya nih. Bang Giginya? Iya. Ini tadi. Ya.